You know, what is that actually? That actually happened. Of course it happened. I think this is a reflection of how like. Aduh, apa ada tembak di kiri? Aduh, buat kenapa di sini? Guys. Kembali lagi bersama Kerik Channel. So, hari ini kita akan ada lagi satu konten unboxing ya bosku. Ini dia bosku. Barang ini baru sampai dan ianya datang daripada TikTok Shop. So, jom kita unboxing bersama Kerik Channel. Bau nanti. Oke, jom kita buka. Oke, kita gunakan gunting. Oke, so apakah ini ya? White Kiss Bubble. So, apa gunanya nih? Oke, kita letak tepi dulu guys. Kita letak tepi dulu. Oke, kita buka lagi. Ya. Cool guys. Kita buka dulu ya guys. So, dia nampak satu kotak yang besar guys. Agak-agak macam kotak tab. Okay. Macam kotak tab dah ni. 10 inci. Apa ni? Oh, set putih advance. Okay, advance formula. So, guys. Ini kita tengok dari depan. So, kita dapatkan ni daripada ni ya. Okay, jamumall.com. Facebook kita boleh dapatkan juga jamumall.com, Instagram, TikTok pun ada. Okay, sebelah kanan kita ada nama ni set putih advance. Okay, advance formula. Sebelah depan yang ni, belakang macam ni juga. Okay, dan sebelah depan, okay, packaging dia macam ni ya. So yang ni adalah ada scan dan menang emas 916 guys. Okay, nanti kita akan cuba ya. Okay, kita unbox dulu. Okay, sebelum kita ceritakan apa isi, apa details dia. Okay, dalam dia nampak dia bagi macam ni ya, kotak dia besar. Apa benda ni? Okay, kita mulai dengan yang kecil ni. Yang ini adalah White Kiss Teeth Whitening, apa tu? Soap kah? Apa ni ya? Strip. Nah, strip lah kali ni. Okay. Letak tepi. Yang ini dia punya, kotak utama dia. White Kiss Magic Charcoal. Arang ha? Arang ha. Okay, teeth and mouth Japan technology. 10 gram ya guys. Jadi di sini dia ada nilah ya. Buatan Malaysia. Sini Japan technology. Alright. Okay, faham. Buatan Malaysia ada halal, jangan risau. Okay. Distribute by Jamumall Sdn Bhd. Okay, memang dia packaging dia orang lah ya, brand dia orang lah. Okay, kita buka. Macam mana nak buka binatang ni? Macam mana nak buka benda ni? Tarik. Tarik. Oh, dia macam ni guys. Oh, nampak premium juga kan. Oh, dia nampak macam apa ni? Nampak macam crown. Ala-ala mahkota gitu. Kenapa mahkota Agak-agaknya guys, kenapa mahkota
Sebab gigi kita ni mahkota kan ya guys. Betul ke guys? Okay. So cuba kita tengok sikit ni. Gigi tu. Ayo. Ini gigi kuat kuning tau. Nak malu. Nak cakap pun malu. Jadi itulah kecil-kecil tak jaga gigi. Dah besar gigi kuning. Rongak ambil kau. Banyak rongak ni. Banyak pecah sana sini. Belum nampak dalam tu ada lubang tu. Ada gua lagi. Tapi siapa yang masuk gua musim ni? Dia kata dia I never walk alone. Siapa tu? So adakah produk ini dapat mengembalikan okay, mahkota? Mahkota ni kenapa ni? Adalah satu tu yang kita terpengaruh juga daripada yang TikTok tu juga. Ubat gigi tu kan. Ya, ubat gigi tu dah pakai ni ha. Dah habis dua kotak dah. Tak juga putih-putih ha. Sekarang kita order pula ni. Kita tengok hasil dia macam mana. So lagi. Okay. Nanti kita akan buat cuba kita tengok lagi isinya. Ini saya akan buat betul-betul ikhlas lah. Review paling jujur lah kita akan buat. Uish. Oh, apa benda ni? Ini berus gigi dia guys. Nampak? Ini berus gigi dia. Oh, white kiss. Okay. Simple ya. Okay, nanti kita akan cuba dia buat macam ni je guys. Dia masuk macam ni. Tak ada dasar dia. Jatuh terus. Okay, kita letak tepi. Ada lagi? Oh, ada. Ada guys. Ini dia lupa. Inilah lubangnya guys. So, macam mana simpan sini? Oh, macam ni. So, ini tempat penyimpanan dia guys. Ini tempat penyimpanan dia. Okay, kita letak tepi dulu. So, kita akan cuba buat live. Okay, live. Kita akan cuba buat macam mana isi dia ni. Okay, kita buka dulu. Kita buka dulu guys. Oh. Dia isi dia tak banyak guys. 10 ml saja. Okay, kalau sini 10. Eh, bukan 10 ml pula, ingatkan air. 10 gram. 10 gram lah. Dan bahan utamanya ialah arang. Dia nampak macam tu. Serbuk lah. Macam serbuk lah. Kalau tumpah naya ni. Harga dia nantilah tengok dekat link Okay. Kita dapatkan daripada TikTok shop. Daripada punya penjual asal dia lah ya. Okay. So, kita akan cuba. Okay, kita ada satu bekas ini. Dah ready dah ni guys. Dah ready dah ni ya. Okay, sekejap Okay guys, jadi kita ready ya. Kita ngerti ya dulu barang ni. Okay, tapi lupa yang ni tadi. Apa punya ni? Yang ini, nah nanti lah. Yang ini kalau ditulis sini. Boleh. Ya. Benefit for treatment scrub. Dead skin, cleanser, grow. Oh, untuk cuci muka. Ini cuci muka guys, ini cuci muka. Ini kita dah buat lah. Kita buat dekat bilik mandi je lah ya. Okey, kita teruskan dengan agenda utama kita. Ni, ya. Okey. Kalau dalam TikTok tu ada orang buat live tu. Dia tonyeh dengan ni marker. Macam ni marker. Permanen marker dia tonyeh. Lepas tu ya. Putih guys. Putih katanya. So, adakah dia akan ni? Nampak ni. Nak senyum pun malu. Cakap pun malu. Tapi cakap juga kan. Apa boleh buat? Dah mulut kan. So kita cuba. Jadi tak jadi. On down. So ni celup sikit. Ya, celup sikit. Okay, letak tepi hati-hati. Rapatkan sikit. Okay. Lepas tu kita pemuh sikit.
Okay. Ni lah guys. Ni lah. Depan ni lah. Ni. Okay, kita masukkan. Ni lah. Nampak? Hitam tu guys. Hitam ni. So kita cuba. Kita start alamak. Kotor pula meja. Lantaklah kau. Dulu. Okay. Sekarang kita cuba buka. On tak on? Putih ke tak putih? Nah, sebab sekarang ni kiri pun memang tak tahu. Inilah first time. Okay. Kita tengok lah sebab kalau ikutkan, kalau gigi tak putih, ya, gigi tak putih, dia jamin dia nak kembalikan. Hah? 400 kali ganda harga produk ni. Ah, itu dia orang, dia orang apa tu? Jamin lah, ya. Okey, kita akan tengok, okey. Ini masih kuning. Kuning. Did you ever think that maybe there's more to life than being really, really, really ridiculously good-looking? Okay, kita tengok dekat lagi ya. Kita tengok dekat lagi. Okay guys, kita tengok dekat-dekat ya. Aduh, apalah kau buat di kiri. Kau nak buat konten apa ni sebenarnya? Guys, ada tak perubahan ni guys? Dah tak? Betul tak? Aku dah tergelak dah tengok muka sendiri dah. Labu, labu. Apalah kau buat dia labu, labu. Okay. So guys, ini adalah result untuk hari, bukan hari pertama lah ya, kira kali pertama ya kita coba produknya. So okay, untuk jamu mall shop, kita tengok nanti ya apa kesudahannya untuk hari ke dua, hari ketiga, hari keempat. Kita test lah ya. So video ni berhenti di sini dulu. Jadi kita akan cuba buat video lagi untuk keputusan selepas hari yang kelima. On tahun. So yang sekarang ni dia nampak adalah sedikit perubahan ya. Adalah perasa sedikit ya, mungkin 5% kot. So guys yang dah menonton, okay, apa komen anda? Adakah produk ini berbaloi untuk dibeli? So untuk kali pertamanya kita cuba, agaknya nampak 5% lah ya. 5% ada perubahan lah. 5% sikit tu, masih lagi sikit. So kita akan jumpa lagi di video yang akan datang selepas 5 hari. So itu saja untuk kali ini. So okay, itu saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. So, jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe, okay, please lah, tolonglah, subscribe, klik channel. Subscribe itu gratis guys. Okay, bye-bye.